pemirsa. Oh! Bertemu kembali dengan saya Penity Rose. Oh! Dalam acara Rumpi No Secret. Oh! Sahur kali ini kita akan membahas fenomena artis tanpa tedeng aling-aling. Oh! Semua fakta, fitnah akan kita cari tahu di sahur kali ini. Siapakah bintang tamu kita sahur? Hey, ini acara apa sih? Ini rumpi kan? Acara rumpi? Bukan, ini acara lecet. Rumpi? Kok acara rumpi sih? Iya yang ngebahas. Jelas-jelas ini acara tanding aling-aling. Rumpi, ini harusnya rumpi ya acaranya. Lo yang rumpi jadi setan. Eh! Apa? Apa? Lo mau katain gua rumpi? Hah? Ibu-ibu RT semua udah ngatain gua rumpi. Sampai gua seperti sekarang ini. Kenapa lanjutin jadi aja. Oke, kita lanjutin. Rumpiin aja. Jangan, bulan puasa gak boleh rumpi. Rumpiin aja. Aku jangan. Setuju sama dia. Tuh. Aku mau ngerumpi aja. Jangan, ya. Jangan. Dud, jangan, Dud. Penity! Oke. Di Rumpi No Secret, kita kedatangan dua selebriti yang sangat fenomenal. Eh, lihat kaki gue hilang. Van, ngeri tau nih, ngeri. Malam Jumat lo. Coy. Mana ada malaikat, coy. Hari ini kita kedatangan dua selebriti yang sangat fenomenal. Kita panggilkan saja Bawang Merah, Bawang Putih. Wah. Mohon maaf, kalian siapa ya? Saya Bawang Bombay. Saya Daun Bawang. Kami dari Bawang Bersaudara. Emang mereka yang dipanggil? Ini dia nih, kalian Bawang Bersaudara, suka bawang? Gak suka gimana? Gak suka gimana? Gak suka ke kiri? Gak suka. Gak suka ke kanan? Gak suka. Gak suka ke atas? Gak suka. Gak suka ke bawah? Gak suka. Gak suka kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah. Tuh, makanya kalau lagi briefing kayak mereka, jadi lucu. Ini kita berdua ngapain? Mereka itu mempersiapkan sesuatu. Mereka dapat inspirasi begitu, ada rumpunan gue juga pernah. Itu berkat jasa gue, itu rumpunan gue. Mereka akhirnya bisa lihat kiri, bisa lihat kanan, kiri, kanan, kanan, gitu. Ayo terusin. Kalian lucu ya. Hey. Makasih. Kalian udah makan belum? Udah makan belum sih? Belum. Disiapkan. Kalian suka makan bawang ini? Kalian kuliah? Iya dong, mereka kan bawang. Kalian kuliah atau kerja sih? Ngalawa. Lupakan. Kalian tuh kuliah atau kerja sih? Ngalawa. Mungkin gak dibuktikan mereka iya, suka bawang. Iya, harus dibuktikan gak mereka ini bawang, mereka suka bawang. Coba dong dimakan. Iya, makan dong. Dimakan. Ini belum latihan. Satu. Ini belum latihan, Makan lo, dimakan. Temennya mau lo. Woi. Satu. Ini gak di kuis, gak di mana-mana, makan aneh-aneh mulu gue. Potong pan. Ini lo bagian putihnya ini lo. Ya Allah, ini napas lo. Ini anggap aja ini sandwich ya. Kena tangan, hati-hati. Sandwich gue motongnya kayak motong apel. Ayo dong. Satu. Abisin. Dua. Abisin. Tiga. Abisin. Gimana? Gimana rasanya
Ah, kalian palsu nih. Jangan. Hey, 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 hey. Baju ruang. Wah, dibuang. Wah, dibuang. Wah. Gitu. Kita harus janjian gitu juga. Yaudah, janjian dong. Puter balik dong, puter balik. Lo ikutin gue. Iya. Ayo lo ngomong dulu. Enak gak? Dibuang gak? Dibuang? Enggak dibuang, enggak. Wuh! Kampungan. Tadi lo bilang, wah dibuang, wah dibuang. Latihannya wah dibuang, lo gak dibuang. Gue gak tau gak lucu, mendingan gue masih sakit nih malam. Gedek banget. Ah, kalian bohong nih. Kalian bukan bawang yang aku maksud. Bukan mereka, bawang merah, bawang putih kan cantik-cantik. Gak usah deh, udah kalian keluar aja deh. Asli yang ini belum latihan, Pak. Pamit dulu dong, Mas. Pamit. Pamit. Yang mana yang latihan, yang mana? Satu, dua, tiga. Makasih. Enggak. Lagi latihan, Pak, tadi, Pak. Ya Allah. Satu, dua, tiga. Tos dulu, tos. Tos yang mana? Udah, makasih, Pak. Makasih. Ayo, udah. Yuk. Weh. Makasih. Bawang-bawang KW yang sudah hadir di sini, tapi yang kali ini adalah bawang sungguhan. Kita sambut bawang merah, bawang putih. Merah. Kamu tuh gimana sih? Kan aku yang minta nomor teleponnya dia dulu. Hei, Pak Bombay, minggir. Kamu sih yang itu yang ngedapetin dia, daripada dia masuk kayaknya sama kamu coba. Gak bisa gitu dong. Terus kalau misalnya cowok itu suka sama aku, salah aku. Marahin lagi. Tetap harus sabar, rendah diri kayak gue ya. Rendah hati. Rendah diri gimana? Minder. Justru harga diri tuh harus tinggi dong. Tangan gue hilang. Masih lucu gak sih? Respon dong, respon. Enggak, gue mau nyari. Oh iya, tadi ada di sini lo pegangin tangan aku. Tadi kan ada. Tadi kan lagi gini. Ngomong. Mana tangannya? Pas ini tangannya hilang. Nah, ini kurang lucu. Ini kurang lucu. Nah, kalau mau hilang. Itu stop. Sana. Paling benar gue masih sakit semalam. Jadi kalian kenapa sih? Marahin lagi, Bang Merah. Maunya sama dia. Emangnya kenapa sih sama aku? Ya terus, punya lain aura kecantikan aku. Kan ibu harusnya ini ya, Bu, tertindas kemudian. Gimana ya kalau perinya kayak Kak Ivan, aku gak bisa tertindas. Iyalah kita cantik, kenapa? Ini doang ya cantik. Tuh, perinya menggoda untuk melawan gitu loh. Tetap harus sabar ya, tetap harus sabar. Oke, ulang. Coba ada cowoknya rebutan. Kalian berantem. Iya. Peragain. Minggir. Bukan yang ini dong, Pak. Ini kan bukan setannya, Pak. Saya nerakanya. Ya, kita panggilkan aja. Kita panggilkan peraganya harus laki-laki yang super ganteng. Benar, karena ini bawang merah, bawang putih, cowoknya kunyit. Kunyit. Yeah. Panggil kunyit. Pak. Kita panggil yang si kunyit. Menghancurkan sebuah manusia. Hah? Kayaknya gue sakit gara-gara liat lu deh. Enggak. Yang ada kasus cewek-cewek yang nongol lu lagi. Hah? Ganteng, Pak, wajar. Dari gue jadi orang sampai gue jadi malaikat begini. Orang ganteng, Pak. Angga Yunanda mah lewat. Siapa lewat? Angga Yunanda lewat. Maxim lewat. Ngomong lagi gue tampol lo. Coba kenapa? Coba diibaratkan dia adalah. Kenapa sih kok alat peraganya harus kayak gini? Aku nggak mau. Kita mengundurkan diri aja. Mendingan ya, kalau misalkan warna kulitnya luntur di tangan aku gimana? Aku. Enggak segitu.
sombong, oh, kasihan dia. Gak boleh sombong, gak boleh sombong. Udah bentuknya ya begitu, masih jadi tinggal. Ayo peragain. Gak mau. Apaan sih? Udah, udah, ini kamu aja. Ini buat kamu aja, ini gak selera kamu. Udah buat kamu aja. Buat kamu aja, pegang aja. Gak usah repot, buang aja tempat sampah. Ini Pak, buat sini ya, Pak. Iya. Coba. Iya. Palanya doang yang muat. Iya boleh. Bau tapinya Pak. Kan nyaru baunya. Gimana kalau kita main gosip atau fakta? Yuk. Udah, cepat. Kamu pergi aja udah, deh. Udah, di sana deh. Ngapain sih? Dia gitu doang masuk. Dia maksudnya gitu doang. Dia pamit sama emaknya. Ma mau syuting di Trans TV. Oh iya, hati-hati ya nak. Ya, udah ya, cium tangan. Pas masuk begitu doang emaknya pengen malu. Oke. Sekarang kita akan memasuki. Sedih loh mukanya. Kita akan memasuki fitnah atau fakta. Bawang putih. Fitnah atau fakta? Prilly lebih suka sama Yuda dibanding Aliando atau Maxim. What? Fakta. Fitnah. Fakta. Kamu demi tidak ada pertengkaran antara cabe-cabean, kamu pilih fakta ya? Gak mau ya pilih Aliando atau Maxim? Aliando udah lebih lewat. Baik pilih fakta. Lebih baik pilih fakta daripada nanti harus off comment di Instagram. Luar biasa. Oke. Itu siapa Primus ya? Bener ya? Fitnah atau fakta? Prilly susah move on dari Aliando. Fitnah. Itu fitnah, Prilly. Jawab itu fitnah. Fitnah. Enak aja Aliando sembarangan lo. Fitnah itu. Kenapa ya? Kenapa yang emosi kakak? Gue tuh mewakili hati yang tersakiti tahu. Emangnya yang tersakitinya kenapa sih, Prilly? Hah, aku tersakiti? Gak mungkin. Yang ketiga, fitnah atau fakta? Pacar Prilly yang sekarang adalah sahabat Prilly sendiri. Wow. Fitnah. Yang teman yang jemput pakai mobil Porsche? Wow. Wow. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, itu fitnah. Betul ya? Ini biasanya dia ini tahu nih pasti curhat. Enggak, fitnah belum ada bukti konkret. Sebagai teman curhat yang baik, aku no comment aja, off comment aku. Kamu kok lagi dirapin sama saya? Enggak ada bukti konkretnya, enggak ada candid-candidnya kan, enggak ada. Oh, jadi itu fitnah. Fitnah. Tapi okay. Tapi diakuin. Enggak. Hah? Tapi di WhatsApp. Ya kalau nanti aku punya pacar, ya pacar aku harus ngakuin aku lah. Pemirsa Komedi Sahur, kali ini di Studio 14 di dalam ada Maxim yang lagi di acaranya Rumpi. Bapak siapa ya? Siapa? Saya manajernya Maxim, kenapa? Manajernya Pak? Pak, saya boleh wawancara si Maxim ya Pak ya? Sebentar aja. Enggak, sibuk.
Jadwalnya padet. Habis ini aja dia ada les nanam jagung ya. Malamnya ada main monopoli sama teman-teman yang nggak bisa diganggu, enggak. Bentar aja deh, Pak, bentar. Enggak lama. Enggak bisa. Lagi live sama Rumpi, enggak bisa. Ini dia nih. Saya ada ini nih. ATM nih. Apa ambil aja ya. Nanti kabarin aja ngambilnya berapa. Udah ngambil aja saya mah. Orang kaya enggak sombong. Enggak. Boleh bentar, Pak ya? Ya udah, jangan lama-lama ya. Udah langsung aja ke dalam situ. Boleh. Wih, apa kabar Maxim? Baik. Oke. Ini ada pertanyaan, langsung dijawab aja ya. Oke. Kenapa sih Maxim nggak pernah ataupun mau jadi bintang tamu di Komedi Sahur? Takut. Oh, takut ya? Iya. Takut sama siapa ya? Prilly Latuconsina Harry Monkey. Huh? Prilly? Oh yaudah. Emang hubungan kamu sama Prilly itu kayak apa sih? Ex. Mantan. Mantan? Pernah jadi mantan ya. Oke. Kalian jadian berapa lama ya? 90 menit terus extra time-nya bisa 15 menit kan atau 10 menit? Aku lupa. Hah? Kayak lagi main bola ya. Prilly nyatain cintanya di mana ya kalau boleh tahu? Kandang ayam. Siapa yang bilang cinta pertama kali? Prilly Latuconsina. Kan cowok duluan harusnya. Aduh, enggak jentong kamu ya. Oke, selanjutnya. Waktu jadian dulu nih. Mau tanya, berapa kali Prilly biasanya telepon kamu? Dari sahur jam 5 pagi sampai maghrib. Makanan favorit Prilly itu apa? Pelet. Kalau lagi marah, Prilly itu suka ngelakuin apa sih kalau boleh tahu? Berkokok-kokorio. Selain itu? Flapid swing. Kalian kan pernah satu lokasi syuting nih. Kebiasaan Prilly kalau lagi break syuting tuh ngapain sih? Ngumpil. Cantik-cantik jorok ya. Menurut kamu Prilly itu orangnya kayak gimana sih? Kotor, jorok, jarang mandi. Oh, betul. Jangan pakai sabun. Jangan pakai sabun ya? Oh iya, bener. Lanjut ya. Ekspresikan tentang hubungan kamu dan Prilly. Kenapa, Mas? Ganteng loh, Pri. Iya, Pri. Bilang aja udah gajian. Apaan sih? Masa aku kalau ngambek kayak ayam gitu, kukuruyuk? Oh, gak mungkin. Tapi kayak gitu kenyataannya. Kamu mau bilang apa lagi? Kalau memang kejadian, memang fakta, jangan dibilang fitnah dong. Kak. Ribut. Ada apa ini? Ada apa ini ribut? Gak boleh kayak gini. Penonton! Hey! Oh, penonton! Hey! Ini gak boleh lagi bulan puasa, tidak boleh seperti ini. Karena ada banyak sekali yang harus kita... Lu jadi Tesi ya? Bukan. Jadi siapa sih? Jadi Pak Gaulana saya. Apa Gaulana? Oh, iya. Kita jadi Tesi. Enggak, ini kegilas mobil ini bengkak semuanya. Oh. Ini gak boleh. Di... Apa nih sekarang nih? Komedi Sahur. Ya. Di bulan puasa ini ada 3S. Ini dua. Dua, itu Pak dua. Salah. Coba, ini ada berapa? Satu, dua. Yang sembunyi berapa? Tiga. Nah ya, saya bilangnya ini loh. Ada 3S. Ini. Saya bilang 3S kan? Oh iya, benar, Pak. Ada 3S. Jadi kita tidak boleh yang pertama S. Sambil menyelam minum air. Karena lagi puasa. Iya. Tidak boleh. Oke. S yang berikutnya. Saya lupa. Ayo dong, Pak, diingat-ingat, Pak. Kalau tidur enggak boleh ngemil. S-nya mana, Pak? S tidur enggak boleh ngemil. Sambil tidur gak boleh ngemil. Ya itu pokoknya. Terus gimana gayanya? Lagi. Lanjut.
Kenapa maksudnya? Kenapa? Kegilaan terus kegilaan. Tahu orang apa age? Kenapa memutih ya mukanya Pak Gaulana? Pucet iya, pucet. Aku jadi malu. Mau bilang apa? Silakan, silakan lanjut. Assalamualaikum. S yang ketiga. Iya. S yang ketiga. Sorry Pak Ustaz. Dua lagi. Jamaah. Hei. Oh penonton. Hei. Alhamdulillah. Menarik sekali ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin di puasa ke-13 ya? Iya betul. Memang berapa S? Bang, jangan ditanya bang, gemeteran saya. Beneran. Nah gini, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kumpul seperti ini, kita berada di sahur ini, mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Amin. Ya, karena dengan sahur itulah yang membedakan puasa kita dengan puasa orang lain. Kenapa? Amin. Karena ketika orang sahur ada berkah di dalamnya. Berkahnya apa? Alhamdulillah bagaimana kita bisa memberikan penghargaan kepada tubuh kita untuk persiapan untuk berpuasa untuk besok insya Allah. Karena puasa itu cuma ada dua rukunnya. Wah, nah ini bener nih jarinya nih. Enggak, ini enggak salah kan? Enggak. Oke, siap. Dua. Rukun yang pertama adalah niat dan rukun yang kedua adalah menahan. Dan niat itu menjadi cahaya di perut kita sehingga orang yang berniat akan kuat puasanya. Karena ada tiga manusia yang diberikan cahaya makanan di perutnya. Yang pertama orang sakit. Orang sakit pasti kenyang. Aku sakit. Kenyang. Dia ya, kemarin sakit. Yang kedua sakit orang gila. Mas mau? Enggak dia gila. Saya emang enggak. Dan yang ketiga orang berpuasa. Ketiga-tiganya ini akan merasakan kenyang karena menjadikan cahaya di perutnya sehingga dia bisa bertahan untuk tidak makan. Amin. Lagi Pak Ustaz, sampai jam 4, Pak Ustaz. Lagi lu. Pak Ustaz minta yang muternya gitu dong. Oh gitu, yang gitu dong. Jamaah. Asik.